Hai, selalu semua syukur berawal saya bersama dengan seorang artis yang begitu apa, berpakat besar, tak lain tak bukan. Izu, apa khabar sayang? Baik, alhamdulillah sayang. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah, amin. Okay, Izu boleh tak cerita perkembangan terbaru Izu dalam bidang nyanyian, lakonan? Okey, untuk bidang lakonan sekarang Izu tengah syuting untuk drama Akasia TV 3, iaitu Jangan Benci Cintaku. Tengah syuting juga untuk telemovie raya, untuk TV 3 juga, tajuk dia Sendirian. Dan juga ada beberapa program raya yang akan saya ditayangkan pada hari nanti lah. Dan selain daripada itu, jangan lupa saksikan cerita Tok Ati besok hari Isnin pukul 9 malam. Episode terakhir. So, masih ada juga Maya HD. Okey, untuk pengembangan perkembangan nyanyian pula, sekarang itu tengah promosikan single terbaru itu, iaitu Muli Tiduranku. Orang boleh pergi YouTube, boleh search Muli solo, kan? Lagu solo. Dan insyaAllah dalam bulan 5 ni juga Izu akan rilis satu lagi lagu baru. Iaitu tajuk dia My City. Boleh sikit tak? All the way to Kota Baru, my city. There you see you have to live by your own, where there is no one to break you up. We here to back you up. You are here, this goes up the mental health. Itu dia, lagu baru ini. Izu, menangi Justin Bieber. Okay, kelatih inggulih lah, kelatih. Okay sayang, macam mana you membahagikan masa dalam bidang lakonan, bidang nyanyian, sebab dua-dua kita orang tengok sibuk sentiasa. Okey, rahsia ni sebenarnya Izu ada kempat tujuh. Kempat tujuh kan? Tujuh. So kita belah tujuh. Ini tak sikit pun sini kita tak nampak lah penangan. Tapi tak, sebenarnya alhamdulillah jadual Izu di kaum diuruskan oleh Izu punya manager. Manager dia. Say hi. Inilah manager yang paling profesional. Ini isteri kedua. Excuse me, isteri pertama macam mana tu? Alhamdulillah dia macam tu. Jadi itulah dia. Awin menguruskan Izu, yang menguruskan Awin adalah Fadil. Okey. So dia yang menguruskan jadual Izu. Alhamdulillah dengan lancar, dia teratur. Okey, Izu dah telah membuktikan kepada peminat you, walaupun you dah mendirikan rumah tangga, popularity you tetap maintain. Apa rahsia tu? Alhamdulillah, itu semua rezeki daripada Allah SWT. Dan Izu rasa sebenarnya apa yang Izu boleh bagi tahu yang dalam nasi ni, kita kena buat semua benda tu dengan ikhlas lah. Ikhlas dengan jujur. Lagi pula, kena buat betul-betul lah. Kena buat betul-betul. Jangan main-main. Jangan buat sepanjang jalan. Jangan cepat layu ataupun jangan cepat terkesan dengan kritikan-kritikan dari luar sana. Sebab kadang-kadang kritikan ni macam Izu sendiri. Kritikan dia tu membantu Izu sebenarnya. Orang kritik ke, orang apa ke, orang kata kita macam-macam. Kita ambil benda tu jadikan positif dan kita buktikan kepada mereka yang kita boleh buat. Dan lagi satu, untuk raya nanti, kita bulan puasa ni, sebelum bulan Ramadan ni, Izu juga ada keluarkan brand Izu sendiri. Iaitu Izu Exclusive. Di tahun-tahun sebelum ni, kita ada jual kurta, kita ada jual 5 jenis kurta dan ada pelbagai warna. Kalau boleh pergi check out di Instagram Izu Exclusive. IZZUEXCLUSIVE. Okay, kami bangga dengan Izu ya. Sekarang Izu dah sentiasa maju bertapak-tapak. Tahniah sayang ya. Semoga Izu terus sukses yang berjaya dalam bidang seni. Thank you sayang. Kita ucapkan bulan puasa ni tak lama lagi. Kita seluruh umat Islam dan juga di Malaysia ataupun di mana-mana saja, selamat berpuasa. Semoga Terima kasih Izu. Bye-bye.